Lagi dia kata lagi, dan jika tiada tanda hidup. Dan jika tiada tanda hidup. Nah, jika tiada ni, jika kanak-kanak yang gugur itu tiada tanda hidup. Gitu. Nah, jika kanak-kanak yang gugur tu dia tak ada tanda hidup. Gerak tak ada, bunyi pun tak ada. Lagi tiada zahir kejadian manusia. Rupa manusia pun tak ada lagi ke dia. Hak tadi ada rupa manusia. Hak ni tak ada, rupa manusia pun tak ada. Nescaya. Nah, jawab bagi jika nescaya tiada wajib suatu. Tiada wajib suatu. Ni tiada wajib apa-apa pun daripada empat perkara itu. Tak wajib apa-apa pun daripada empat perkara itu. Mandi tak wajib, kapan tak wajib, semayang tak wajib, tanam pun tak wajib. Tak masalah apa. Kalau kita nak buh lam balang ke, nak duk tengok, lagi gila lah buat tu, buat pi tanam tak. Dah kau gugur lah, duk kecewa lah kau lah. Pi buh lam balang pula duk tengok hari-hari lah, lagi dia teriak lah. Lah ni pi tanam lah. Dia kata apa? Maka harus dilempar begitu saja. Harus, boleh. Boleh. Nak abang kata boleh, bukan nak suruh buat gitu. Terbiasa dalam kitab Matlaq, kisahkan. Dalam kitab Matlaqul Badran, dia kata harus diberi kepada kucing untuk makan. Lagi teruk. Tapi nak abang kata boleh. Tak ada apa. Lempar macam tu saja, untuk abang. Tetapi walaupun kata harus, takut kita faham telajak tetapi sunat dibungkus akan dia. Sunat dibungkus akan dia, akan kanak-kanak yang gugur saat ni, dengan kain, dan ditanam akan dia, akan kanak-kanak yang gugur tu. Tak ada langsung apa tanda hidup, lagi pula tak zahir kejadian manusia. Tanam pun sunat, dan haram disembahyang atasnya. Intaha syarqawi. Haram kita nak sembahyang atas dia. Ambil dalam kitab syarqawi, syarqawi ala tahrir. Muka surat 337. Jadi sunat kita bungkus, lepas tu kita tanam. Hak tu sunat lah, dapat pahala sunat. Tapi kalau lempar terus gitu, harus tak haram apa. Tak ada dosa apa. Habis yang tu. Lagi dia kata lagi, tapi hak duk lempak lah ni, bukan lempak hak jenis-jenis guni. Hak zahir lah ni, kejadian manusia tu. Ada kaki tangan pun cukup dah, lebih lempak pula dah. Hak duk lempak tu. Kalau hak jenis guni orang pun tak tahu lah. Lepas tu taklah haram. Lebih lempak hak duk elok tu. Lempak. Kadang hak hidup-hidup pun lempak. Hak tu lagi teruk lah. Habis.